Baiklah, sebelum kita santap sahur, aku yang pimpin niatnya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu samaghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati fardolillahi ta'ala. Amin. Baiklah, selamat santap sahur. Hmm, enak banget. Enak banget. Oh iya, nanti setelah kita santap sahur, jangan lupa sholat subuh berjamaah ya guys. Heh, sudah pasti. Iyalah. Tapi kita mau sholat subuh berjamaah di mana? Kalau kita ke Bermuda atau ke Cape Town kayaknya nggak sempet deh. Iya, yang kau katakan benar, pasti sudah telat. Kalau begitu, kita sholat subuh berjamaah di training ini saja. Iya, itu benar. Ya udah kalau gitu. Ya udah, ayo kita cari masjid terdekat atau musola. Nah, benar tuh yang dikatakan Maxim. Ya udah, skui, takutnya nanti kita terlambat. Kui kui kui, let's go. Ye ye, perut kenyang, hati pun senang. Assalamualaikum. Tayo pulang. Tayo? Tayo? Kamu udah sahur, Nak? Hai Ibu, hai Ayah. Udah dong. Kamu sahur di mana, Tayo? Jangan-jangan kamu enggak puasa lagi. Mana ada? Tayo sama teman-teman Tayo udah sahur, Ayah, Ibu di training. Habis itu kita sholat berjamaah di training juga. Jadi pulang-pulangnya udah pagi deh. Yakin kamu puasa? Tentu saja, Ayah. Aku mana mungkin berbohong. Betul juga. Godaan puasa yang pertama yaitu adalah tidak boleh berbohong. Kalau kamu berbohong, kamu akan berdosa dan puasamu percuma. Iya, Ayah, aku tahu itu. Oh iya, Ayah punya tantangan nih buat kamu, alias challenge. Wah, challenge apa itu, Ayah? Dengar ya, kalau kamu bisa berpuasa selama 30 hari penuh, Ayah akan membelikan kamu mobil. Wah, mobil, Ayah? Tentu saja. Haha, bukan Rubicon, Ayah? Bukan dong, tapi Ferrari. Wah, Ferrari, lebih mahal dong. Sudah pastilah. Tapi kamu beneran sanggup nggak puasa selama 30 hari ini? Tentu saja sanggup, Ayah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, aku tidak pernah bolong sedikit pun. Benar juga. Tapi Ayah harus menepati janji Ayah ya. Ayah tidak boleh bohong. Tentu saja. Kalau Ibu, Ibu mau kasih Tayo apa? Kalau kamu bisa puasa selama 30 hari penuh tanpa bolong, Ibu akan memberikan kamu uang yang banyak. Wah, uang yang banyak, Bu. Berapa kira-kira? Berapapun yang kamu butuhkan. Wah. Tapi aku berpuasa bukan untuk mendapatkan kemewahan dunia, Ayah, Ibu, melainkan kemewahan di akhirat supaya aku mendapatkan pahala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu benar-benar anak yang baik, Tayo. Oh ya, Ayah, Ibu. Kalau begitu, aku mau istirahat dulu ya. Capek abis bangunin orang sahur tadi. Okelah. Ingat, kebanyakan tidur itu juga tidak boleh. Ya, itu makruh. Kamu harus banyak-banyak beribadah, melakukan hal-hal seperti zikir misalnya. Tenang saja, Ayah, Ibu. Aku tidak banyak tidur kok. Aku cuma perlu istirahat sebentar. Baiklah. Nanti kalau kamu sudah bangun, jangan lupa sholat zuhur ya. Baiklah, Ayah, Ibu, serahkan padaku. Ya udah, sana istirahat. Ya, istirahat yang tenang ya, Tayo. Baiklah, Ayah, Ibu. Tayo nanti akan bangun setelah sholat zuhur. Baiklah. Ya udah, dadah. Dadah, Nak. Ayah bangga punya anak seperti itu, Bu. Iya, sayang, aku juga bangga. Hah, akhirnya bisa tidur dengan tenang. Selamat tidur. Oke, sip. Udah sholat zuhur, saatnya main alias ngabuburit. Oh iya, aku akan pergi ke rumah Alok dan teman-teman. Hehe. Aku harus izin terlebih dahulu kepada Ayah dan Ibu kalau mau main. Kalian izin ya, guys? Loh, Ayah dan Ibu mana? Ayah, Ibu, aku mau pergi main ke rumah Alok. Mungkin aku bakalan bukber di luar. Jadi kalian gak usah masak banyak-banyak ya.
Iya. Oke, aku pergi dulu. Assalamualaikum. Oke, saatnya ngabuburit. Let's go. Waduh, bensinku habis nih. Karena bensin kita habis, kita harus mengisi bensin terlebih dahulu di Pertamuda. Mantap. Hanya, selamat datang lu. Mau beli bensin berapa liter? Hah, saya mau beli bensin 500 ribu saja. Hanya, baiklah. Mohon ditunggu lu. Oke, oke. Mohon tunggu di sebelah sana lu. Lu pasti panas, bukan? Oke, oke. Terima kasih. Wah, wah, wah. Ada yang gak puasa nih. Hey, Cil. Kamu gak puasa ya? Iya, Bang. Aku gak puasa. Wah, wah, wah. Sayang sekali kalau kamu gak puasa. Padahal di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Yang dimana setiap kamu beramal, kamu akan dikalikan dua pahalanya. Tetapi kalau kamu gak puasa seperti saat ini, kamu benar-benar orang yang merugi. Jadi, apa alasan kamu tidak berpuasa? Anu bang. Wah, sayang sekali kalau kamu tidak berpuasa, pasti orang tuamu tidak akan memberikanmu THR. Jangan-jangan orang tuamu tidak tahu ya? Orang tuaku sudah tahu bang, kalau aku tidak berpuasa. Nani? Lah, kok bisa? Iya bang, soalnya aku Kristen. Oh, maafkan aku tidak tahu. Yaudah, dilanjut makanya. Maaf ya, sudah mengganggu. Iya bang, gak apa-apa. Yaudah bang, mari. Iya, mari. Aduh, gak tahu aku. Gimana kok? Sudah selesai kah? Hanya, sudah selesai lo. Wah, terima kasih banyak kok. Oh ya kok, itu anaknya. Hanya, itu ponakan Uwe lo. Oh, iya. Yaudah kok, terima kasih ya. Hanya, sama-sama lo. Huh, pasti itu budak bikin orang-orang itu tergoda lo. Uwe harus marahin dia nih. Hanya budak, lu bikin apa tuh customer Uwe? Ya sampai nanya lu siapa? Dia ceramain aku, paman. Dan aku bilang aku tidak berpuasa karena aku kan Kristen. Hanya, lu bikin Uwe malu saja lo. Sana, lu pulang nggak? Pulang nggak? Sana. Oke, paman. Hanya, walaupun dia makan tidak menghadap orang-orang, tapi kalau ada orang yang lihat, Uwe yang malu lo. Oke, kita sudah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Tayo nih. Hai Alok. Haha, masuk. Ada apa nih, tumben-tumben? Abis salat zuhur langsung kesini. Hah, aku bosen di rumah. Kalian pada puasa kan, belum ada yang batal. Haha, belum lah. Gak tahu tapi kalau Olak. Hah, aku juga belum batal. Oh ya Maxim, kau ngapain? Gak apa-apa, lagi milih-milih baju. Oh ya Maxim, kau udah batal belum? Belum lah, ya kali aku batal. Siapa tahu kau udah batal kan, diam-diam minum. Mana ada kambing? Ya siapa tahu. Iya nih. Oh ya, kalian ngapain nih ngisi waktu ngabuburit? Kalau aku sih tadi push rank. Kalau aku main-main HP aja sih, scroll-scroll TikTok. Yah, bosen banget cuma kayak gitu. Mending kita mabar bareng-bareng aja, gimana? Ah, boleh tuh. Nah, gimana Maxim? Alok, pada mau mabar nggak? Skuina, CS-ku juga masih platinum. Iya, aku juga masih platinum. Hei, cuma aku berarti yang di sini diamond. Gaya kau. Heh, Skuila, aku pengen coba skar 2 juta ku nih. Yaudah. Skui, login. Login. Oke, let's go. Heh, aku akan dapat kill paling banyak. Wah, sepertinya Olak sangat percaya diri. Heh, aku yang akan dapatkan kill paling banyak. Oke, kenok 1. Wah, kerja bagus. Hemat uang. Hati-hati. Oke, kenok 2. Haha, EZ. Aduh, woi, tolong. Dah lah, baru bilang EZ, langsung kenok. Mampus kau kambing. Wah, terima kasih Alok. Sama-sama. Heh, makanya jangan sombong tanya. Oke. Itu adalah jatah killku. Hei, itu punyaku. Dah lah. Weh.
Kali ini tidak akan kubiarkan Maxi menyampa. Hei, itu punyaku. Dah lah. Hehe, aku yang menyampa sekarang. Huh, enak ya menyampa orang. Enak lah, tapi kalau disampah nggak enak. Yap, benar sekali. Itu punyaku. Yo. Ya, aku yang dapet. Dah lah. Woi, itu jatahku. Ya. Woi, punyaku. Ya. Yeah. Kau yang dapet. Baiklah. Kali ini aku pasti akan dapat kill. Ya, rasakan. Dahlah, kampret, kampret. Hei, tenang, ada aku. Kok kau berkata kasar sih, Olok? Iya tuh, bener. Sabar ngapa? Ah, kambing lah. Itu musuhnya, Cok. Bantuin lah tadi aturannya. Ya, sorry, telat. Iya loh, santai-santai nih. Biar kami rata ini. Ya, ya, betul tuh. Serahkan padaku. Hah, aku serang musuh yang di luar. Kau serang di dalam ya. Oke. Widih, mantap. Hah, rasakan ini. Ya, aku yang dapet. Hehehe, tidak bisa. Dah lah, mana cuy musuhnya? Aku belum dapat kill nih. Heh, belum dapat kill apa? Kill paling banyak kau, kambing. Hehe. Widih, buyah lo. Hah, yang penting buyah lah. Tapi aku masih kesel kambing gak dapat kill. Cuma dapat 2 kill. Iya, sama. Aku juga cuma dapat 2 kill. Haha, aku yang MVP, bos. Tayo nih. Kambing lah, harusnya aku yang MVP. Hehe, sorry ya, Alok. Aku kan udah diamond. Lihat no, 6 win streak, bos. Dan ini baru pertama kali main langsung MVP. Halah, cuma beda 1 kill aja. Tapi kan aku yang MVP, anjay. Hahaha. Hahaha, setidaknya aku kill paling banyak juga. Iya, nggak kayak Olak, killnya kecil. Paling dikit lagi damage-nya. Ah, kambing lah. Kalau nggak disampah, aku yang paling banyak killnya ya, kampret. Hei, Olak, tidak boleh marah-marah. Harus sabar. Salah satu godaan puasa lainnya adalah tidak boleh marah-marah. Iya tuh, benar. Oh, iya, maafkan aku. Haha, kalau kau marah-marah seperti itu, pahala puasa kau akan dikurangi. Nah, benar tuh yang dikatakan Tayo. Iya deh, astagfirullahaladzim. Aku tidak akan marah-marah lagi. Nah, gitu dong. Alok nih gimana sih? Ngajarin adeknya gak bener. Mana ada? Aku gak pernah yang ngajarin kayak gitu. Kita harus tetap sabar, Olak. Iya, kak. Oh iya, Maxim. Gimana kisah percintaanmu? Apakah kau udah putusin pacarmu itu? Heh, sudahlah. Kita orang udah putus. Wah, kapan kalian putus? Kemarin? Iyalah. Aku datengin rumahnya, terus aku bilang kita putus yuk. Terus dia nangis, terus aku dimarahin sama bapaknya. Wah, kasihan. Wah, Terus kau dikejar sama bapaknya. Iyalah, untung aku bisa gaspol. Waduh, mengerikan sekali ya. Hah, enggak lagi nih aku pacaran. Nah, itu baru temanku. Iya, pacaran kan dosa ya. Aku enggak mau puasaku ini sia-sia. Nah, itu baru masuk akal. Oh iya, kita mau ngapain lagi nih? Bosen banget. Betul juga. Kalau pusreng terus bisa-bisa emosi ya kan? Iya sih, kalau pusreng terus bisa-bisa emosi. Kalian ada ide nggak? Kita harus ngapain? Entahlah. Nggak tahu, menurutmu apa yang harus kita lakukan, Tayo? Iya nih, apa? Gimana kalau kita main bola aja? Pas bener nih, bentar lagi kan asar. Nah, abis asar, kita langsung OTW training ke lapangan bola. Kita main bola di sana. Noh, boleh tuh. Iya, ide yang bagus tuh. Weh, tumben otak kau lancar walaupun lagi lapar. Atau jangan-jangan kau nggak puasa? Weh, puasalah. Ya kali aku nggak puasa, bos. Udah nih, yuk kita mau main bola ke training kan? Iya, skui. Yaudah, abis itu kita sholat asar dulu tapi ya di masjid sini-sini aja. Nanti kita langsung skip ke training. Let's go. Berangkat. Mobilku tinggal aja lah. Yaudah, pakai mobilku aja semuanya. Yuk. Let's go. OTW. Kita bagi 2 tim aja. Yaudah, aku 1 tim sama adikku ya, Olak. Yaudah, kalau gitu aku 1 tim sama Tayo. Oke, sip, mantap. Wah, ternyata ngabuburit di training sore-sore begini benar-benar enak ya. Kau benar. Iya. Yaudah, Skui, kita ke lapangan bola. Kita mau main bola, bukan? Ya udahlah, sini ku bantai kalian. Ayo Olak. OTW kak. Mari kita lihat tim siapa yang lebih kuat. Yang duluan sampai lapangan dia yang menang.
Oke, aku pasti akan duluan. Tidak. Akulah yang akan menang. Hiyo. Yeay, aku duluan. Ya udahlah, Skui. Ayo kita bantai mereka, Olok. Skui, Kak. Hah, kalian bertiga. Oke, kami cuma berdua. Rasakan tuh tendangan pertamaku. Gol bukan? Anjay. Hahaha. Wah, ayo kau ngapain diem aja? Loh, tak kira di refresh. Dah lah, apa yang di refresh, cok? Bolanya terus muncul kalau udah gol. Oh iya ya, sorry. Skui. Tidak. Hahaha, rasakan itu. Ayo dong, Maxim, golin. Oh, kayaknya susah deh. Dah lah, Maxim. Tidak, bantu Maxim. Hah, baiklah, biar aku golin. Rasakan ini. Kau mau ngapain? Mau ngegolin lah. Weh, ini gawang kita, Toldo. Oh iya kek. Dah lah, gawang musuh di sebelah sana. Oh iya, sorry. Hahaha, lihatlah kebodohan mereka, Olok. Kau benar, Kak. Hah, rasakan itu. Kambing dibalikin lagi loh. Kambing kau. Hehe, kali ini pasti gol. Oh, tidak. Ayo lari dong. Kecepatan penuh. Dah lah, kegolan lagi. Heh, dah lah, males main. Woi, Maxim, jaga yang bener lah. Dah lah, timku kok kayak gini banget sih. Hah, rasakan itu. Kambing, kegolan. Aku sendirian juga bisa. Ambil itu, Olok, pakai skillmu. Baik, Kak. Sialan, ini aku main solo. Maxim. Oke. Dah lah, malah diem aja, cucu. Hah, rasakan itu. Comeback is real. Aduh, kena tiang lagi. Gol dong. Dah lah, salah tembak, cu. Bodoh kakakku. Hei, Maxim. Diem aja lo dia. Males banget. Pengen marah, tapi lagi puasa. Hei, kau ingat kata-katamu tadi? Kalau lagi puasa, godaannya yaitu adalah jangan marah. Hah. Tapi aku akan golkan. Hiya! Nani? Malah ke atas. Wah, Lawak, main bola macam apa itu? Ambil itu, Olok. Baik, Kak. Ngapa dibalikin lagi? Sorry, Kak. Hah, bawa sini. Biar aku gol ini. Hiya! Aduh, gak kena, cucu. Aduh, yang bener lah, Tayo, kalau nyerang. Capek nih jadi kiper. Oke. Bentar nih, akan ku cetak gol lagi. Aduh, susah cuy, mereka berdua. Mereka bekerja sama. Kau maju aja lah. Aduh kan, kalau aku maju, gawangnya kosong. Oke, buang. Aduh. Dah lah, udah berapa ini skornya? Comeback is real, tenang aja, no. Aduh, pada lagi tak tinggal nyantai tadi. Kirain ngopi. Enggak lah, puasa kambing. Ayo, serang balik, Olak. Kita maju bersama-sama. Baik, Kak. Maxim, kau juga maju, Maxim, bantuin. Nah, nanti kawangnya gol, cok. Ya udah maju aja, nggak apa-apa. Nggak bakalan kegolan juga. Oke, let's go. Oke, saatnya serangan balik. Tidak semudah itu, Ferguson. Dah lah. Waduh, kan gak ada orang, cok. Aku takut kegolan, aku takut kalah. Oke lah, ya udahlah, yo. Kita maju bersama-sama. Ada taruhannya nggak nih? Oke, ada. Yang kalah, beliin kita bukaan ya. Oke lo. Haha, kita akan makan gratis, Kak. Hah, siapa bilang? Rasakan ini. Ya, aduh, dikit lagi, cu. Haha, mana nih? Katanya mau ngegolin. Hah, oke lo. Aduh, ayo cepet-cepet, Maxim. Kita tidak boleh kalah. Kau nggak bawa uang, kan? Iya nih, aku nggak bawa uang. Dah lah, kalau kita kalah, kau mau traktir pakai apa? Pakai daun. Aduh, tidak. Aku tidak akan membiarkan kita kalah. Hehe, cetak gol, Kak, cetak gol. Oke, let's go. Ha, buang. Ayo, saatnya full counter. Let's go. Aduh. Let's go, giring. Oke. Tendangan kelaparan. Widih, gol dong. Gokil. Wah, satu gol lagi bisa lah. Oke, bisalah. Yeay, menang. Kita menang, Maxim. Mereka kalah. Aduh, kok bisa kalah sih? Tulisan punyamu tadi menang ya? Iyalah, you know what? Go get teret. Hah, berarti karena kalian kalah, kalian harus mentraktir kami. Hah. Itu benar. Ya udah, mana uang kalian? Kami perlu bukti nih. Baiklah. Kak, kakak punya uang berapa? Aduh, kakak nggak bawa uang lagi, Olak. Dah, masa aku semua yang bayar ini? Udah, nggak usah.
cuma bercanda. Lagian kalau kita taruhan judi namanya. Dan kalau judi percuma dong kita puasa. Betul juga tuh. Nah, itu tahu Tayo. Ya udahlah, ayo aku yang traktir. Kita beli takjil yuk. Squilo, let's go. Ya elah, kalau gratis aja pada semangat. Kuy. Makasih ya Tayo. Yaudah, dipilih-pilih-pilih nih. Mau beli takjil apa kalian? Nih, ada es krim nih. Sama apa nih? Tapi ini orangnya mana ya? Entahlah, kita cari yang ada orangnya aja lah. Kita tidak boleh mencuri. Kalau mencuri, itu sama saja berdosa. Nah, ini juga. Padahal aku pengen beli makanan ini nih. Kayaknya enak. Iya, aku juga pengen. Kalau yang ini juga nggak ada orangnya nih. Kayaknya belum pada buka deh. Padahal udah jam 5 loh. Entahlah pada kemana. Ini dia nih, ada mbaknya nih. Oh iya, mbak, beli mbak. Wih, mbak-mbak toh yang jualan. Widih, cantik juga ya. Mbak, aku mau beli. Iya mbak, beli. Mau beli apa sih, dedek? Aku mau beli mbaknya boleh. Apa? Beli mbaknya. Enggak mbak, kami mau beli takjil buat bukaan. Iya mbak, kami mau beli kamu. Waduh, boleh deh. Weh, apa-apaan kalian ini? Gak boleh kayak gitu, cok. Ini lagi puasa, weh. Boleh kok kalau mau beli mbak. Mbak, bercanda mbak. Serius juga gak apa-apa kok. Dah lah. Yaudah mbak, terima kasih ya makanannya. Oke, nanti aku anterin ya. Oke mbak, yuk kita tunggu di meja. Dah lah kalian nih, pesen yang aneh-aneh loh. Tapi mbaknya cantik loh. Iya, cantik banget. Dah lah. Aku duduk sini, cup. Loh, terus aku duduk mana nih? Haduh, ini dia makanannya. Kalian emang gak puasa? Puasa mbak, cuma nunggu nanti pas buka baru makannya. Oh, kamu boleh temenin aku bentar gak? Temenin apa mbak? Bentar ya, mbak butuh teman ngobrol sih sebenarnya. Ngobrol di sini aja mbak, di meja situ yuk. Boleh deh. Skui, sini mbak. Mbak ini masih jomblo ya? Iya, mbak jomblo. Buktinya mbak cari duit sendiri, soalnya gak ada yang nafkahin. Weh, apa-apaan ini Alok? Lagi puasa malah berdua-duaan. Dahlah, gak boleh weh. Jaga mata, jaga hati, jaga pikiran. Jaga semuanya, tidak boleh nafsu. Iya bener tuh, batal puasa kau. Padahal dikit lagi buka loh. Siapa yang mau batal puasanya cuk? Orang mbaknya cuma minta temen ngobrol. Halah, alasan kau. Yaudah lah. Maaf ya mbak, teman-teman saya rese. Hahaha. Udahlah, yuk sebentar lagi buka tuh. Bentar lagi azan maghrib. Udah, kita duduk di posisi masing-masing. Pasang-pasangan aja. Aku sama kau ya Tayo. Lah, kau sama aku? Sanalah sama saudaramu. Okelah. Hehehe. Wih, udah azan tuh. Alhamdulillah. Yuk baca doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kalau doa yang zahaba dhama'u wa btalati uruku wa sabatil ajru, insyaallah itu boleh enggak? Boleh. Oke. Selamat berbuka puasa semuanya.